Aku gak pernah kepikir ya kak, kalau aku tuh punya kakak yang kayak kamu. Baik, penyayang, perhatian. Apalagi kalau besok kamu temenin aku ke acara Emina jam 3 di Sensi. Tuh. Enggak deh, ngapain? Itu hanya bermain kuis. Bayangkan kamu bermain kuis bersama adiknya. Ya ampun kak, apa enggak aku makin bersyukur lagi punya kakak kayak kamu kak. Terus rame. Besok Sensi cuma kita doang yang datang. Nggak mungkin. Ya ada sama para pekerjanya ada, tapi besok jam 3 khusus kita kak. Jam 3 sebentar aja kak, sebentar aja kak. Dua. Temenin, Rame. Iya, temenin aku kak, sebentar aku. Insya Allah ya. Biasanya tuh aku kan sama papa atau sama siapa. Nah ini udah lagi pada nggak bisa. Jadi bener-bener kamu. Bener-bener kamu kak. Ini aku minta tolong kamu udah yang paling terakhir kak. Aku tahu aku tidak mungkin melakukan ini. Tapi udah nggak ada orang kak. Please kak. Insya Allah. Insya Allahnya itu berarti 99% iya. Oke? Okay? Insya Allah ya. Tuh udah aku cium. Besok kita nonton bareng lagi ya. Makasih. Padahal aku gak tahu ini film apa aja. Aku ajakin aja iso. Udah ya guys ya, kita tinggal tunggu besok ya guys ya. Buat kalian besok juga datang ya. Kita main kuis bareng sama Kak Islam. Kita main bareng sama Kak Islam di acaranya Emina Beauty Science Tech ya guys ya. Jam 3 di Sensi ya. Jangan lupa bawa sunscreen Eminanya juga biar bisa ikutan main. Panggil Gisla. Halo, apa kabar? Baik, Om. Alhamdulillah. Boleh dikenalkan namanya siapa? Ya, halo, nama saya Islam. Ya. Di dalam ruangan harus pakai sunscreen SPF berapa? 70. Betul. Ada berapa jenis sunscreen yang Mina? Uput. Oke, betul. Apa nama acara games ini? SPF Surutus. Siapa nama ayah dari panitia ini? Pupu-pupu-humut. Tempat belajar pengantar antar guru dan murid adalah? Bulus. Sukulu. Ya. Nama bulan ketiga dalam setahun adalah? Mui. Mbe. Adalah nama suara hewan dari? Ya, makasih ya. Iya. Tapi emang, aku juga kaget sih guys, tadi rame banget. Udah gitu, pas di mobil kakak bilang ini, semoga gak ada teman aku atau dokter senior aku yang di mall ini. Oh my God, finally aku nyobain ini ya guys ya. Ini adalah mie mercon merah putih ya guys ya. Aku gak tahu di FYP kalian juga lagi rame ini atau enggak. Tapi ini di FYP aku rame. Dan kemarin aku mau beli ini, aku udah bingung banget mau belinya di mana. Untungnya Fuji nge-DM aku, dia bilang, "Kak, aku kenal sama ownernya, kakak mau gak kontaknya?" Aku bilang, "Ah, deh, aku mau deh, aku mau." Aku bilang kayak gitu. Beli 2 dus, karena Fuji nitip ya. Jadi aku sedus, Fuji sedus. Taunya aku dikirimin banyak banget, ntar aku liatin. Ini sekarang aku mau coba ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain. Mantap. Waalaikumsalam. Papa cobain ini, Pak. Apa tuh? Papa kan suka tuna kan? Iya. Nih, cobain dulu. Ini tuna? Iya, tuna cakalang. Mantep nggak tuh? Hah? Mantep kan? Beginilah kalau anak sayang sama bapaknya disuapin tuh. Dulu mah boro-boro lu nyuapinin gua. Siapa bilang? Papa disuapin, nyuapinin lagi. Kalau yang dari papa rasa, rasanya apa? Asin. Iya betul, gurinya banget. Terus? Pedesnya nggak terlalu kan? Enggak. Jadi dia tuh, aku coba kira lagi. Mercon tuh pedes banget, jadi yang kayak nyiksa gitu, ternyata enggak guys. Coba lagi. Udah, yang mulai pedes banget ya? Coba.
Udah. Mau coba lagi masih. Masih mau coba lagi. Ini saya aja udah tinggal segini, Pak. Ini guys, ini asli, kalian harus coba. Enak banget. Mantap. Cepet. Buat apa? Sekarang, buat isi formulir. Sabar, pamel dulu. Oke, jangan marah, sabar. Nunggu besok aja besok. Gak bisa sekarang. Ang kurang gede, maunya yang gede. Udah emang kakak segini, udah gede koran segini. Papa gak percaya ada kartu keluarga yang gede. Mana ada papa? Oke, kalau papa gak percaya, papa duduk sini dan tunjukin yang gede. Nih, yang segini dong. Masya Allah, gede banget. Pamuk kering. Mama Ida kering. Kak Isla berminyak. Kak Fanta ketombean. Kombinasi, bukan ketombean. Ini kartu keluarga kita yang baru. Ini siapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kak Isla Fadil. Kak Isla Fadil, kakakmu Dil. Kak Islam. Jadilah kartu keluarga versi skin game. Tertera tuh papa kulitnya tipenya apa. Terus rekomendasi skincare tuh apa. Nah sekarang papa mau ada skincare nya gak? Oh. Oh Fadil. Paket. Ini pak. Ini pak, iya pak. Bisa langsung dioles pak. Bawa kayak itu. Ini karena papa ini kulitnya kering, direkomendasinya tuh sama skin game buat pakai kain hydrating facial wash sama yang kain cream moisturizer. Tapi kalau yang kulitnya kombinasi kayak aku atau yang misalnya oily, itu juga bisa pakai yang ini. Baru nih ukurannya jumbo. Atau kalian pengen yang seukuran yang dipegang papa? Pertama-tama kita cuci muka dulu. Papa sudah dibilas, jadi lembab tapi kan? Bukan yang kayak licin belum bersih gitu loh guys. Ini tetap kayak lumayan kesat gitu. Cep. Sekarang waktunya pakai moisturizer. Sudah banget ini. Dan sekarang aku mau pakai yang jumbo ini. Nah kalau yang ini dia teksturnya lebih ringan tuh. Oke, kita udah selesai skincarean. Bye bye. Bye bye. Makasih skin game. Makasih skin game.